Kerajaan negeri menyokong sepenuhnya pelan pembangunan dilaksanakan Infineon Technologies M9 Berhad yang dilihat memberi impak besar kepada pembangunan ekonomi negeri ini. Ketua Menteri Adli Zahari berkata, pelan pembangunan itu tidak hanya sumbangan modal dan cukai tetapi menyediakan peluang pekerjaan bagi rakyat di negeri ini. Difahamkan sejumlah RM12 bilion dilaburkan Infineon di negeri ini sejak beroperasi 46 tahun lalu. Kita boleh melihat bahawa secara asasnya kaki tangan profesional yang melibatkan jurutera dan sebagainya, mereka menggunakan hampir 90%, lebih daripada 90% tenaga tempatan. Dan begitulah juga dengan sektor sokongan daripada teknisyen dan juga operator, mereka menggunakan hampir 86% dari segi sokongan. Dan kalau kita lihat teknisyen hampir 100%, mereka menggunakan juruteknik tempatan. Dan saya rasa model yang ditunjukkan oleh Infineon ini satu model pelaburan yang cukup baik. Beliau bercakap demikian selepas lawatan kerja rasmi ke kilang Infineon Technologies M9 Berhad. Hadir sama Exco Perindustrian, Perdagangan dan Pelaburan Datuk Muhammad Rafiq Naizam Mohidin dan Presiden dan Pengarah Urusan Infineon Technologies M9 Berhad, Lee Chi Hong. Menurut Adli, pelan pembangunan fizikal Blueprint 2.0 kilang tersebut yang menelan belanja kira-kira RM1 bilion Malaysia akan bermula Julai ini melibatkan beberapa fasa sehingga 2024. Justeru itu, katanya, bagi menyokong pembangunan tersebut, kepakaran tenaga kerja juga harus ditingkatkan bagi memenuhi keperluan industri 4.0. Memang kita di peringkat negeri mempunyai perancangan melalui TAPEM untuk meningkatkan lagi keupayaan anak-anak Melaka ini terutamanya supaya mereka mempunyai kemahiran bukan sahaja di peringkat SPM tetapi mereka boleh ditingkatkan lagi ke peringkat sijil. Kerana dengan sijil kemahiran inilah mereka boleh memenuhi keperluan industri 4.0 itu. Ini dia antara cabaran kita. Dalam tempoh 5 tahun ini kita akan berusaha bekerjasama dengan pihak industri supaya keperluan-keperluan industri ini dapat kita penuhi. Di samping saya yakin bahawa pelan pembangunan Infineon ini adalah baik untuk negeri Melaka ini kerana kita dapat meningkatkan lagi pelaburan industri ini. Dan dalam masa yang sama kita boleh mengekalkan peluang pekerjaan yang ada di mana 56% daripada pekerja di Infineon ini adalah warga negeri Melaka sendiri.